Apaan tuh? Nah, harusnya sih animasinya kayak gini ya, animasi ultimate-nya, cuy. Wow. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama Konan Lu Gamer Sunday No Game No Life, cuy. Ya masih di Arteri Gear Fusion lagi, cuy. Oke, jadi di video kali ini gue mau lanjut lagi ya buat nyelesain event summer, cuy. Karena event si Kenut itu udah clear ya pas tadi malam gue live streaming, dan sekarang gue mau nyelesain event yang ada di summer ini, cuy, ya. Jadi kita sekalian lihat-lihat yang besar-besar. Stay halal brother ya, nggak boleh langsung itu ya. Pokoknya di sini kita langsung clearin aja ya, karena katanya itu kita bisa dapat 50 tiket outfit secara gratis, cuy, ya. Gila sih, 50 tiket, cuy, ya. Beruntung banget, cuy, buat kalian yang punya tiket banyak terus dapat 50 lagi, cuy, ya. Enak banget langsung diborong, cuy, ya. Kan langsung kita pergi ke eventnya, cuy, di sini. Nah, ini dia, cuy, ya. Ini semoga nggak dolar kuning lagi, anjir. Gue kemarin dolar kuning gara-gara thumbnail kayak gini sih. Kambing, kambing, ya kan? Oke, langsung kita clear di sini, cuy, ya. Di sini itu ada 5 karakter ya, yang dimana masing-masing dari kelima karakter ini kalau kita clearin salah satu stack di karakternya ini, kita bisa dapat 10, cuy, ya, 10 tiket outfit. Jadi total di sini itu ada 50, cuy, ya. Jadi kita bakal coba dari si Tony dulu, cuy, ya. Nah, kita coba dari Tony dulu, cuy. Ini gue pengen lihat, cuy, lebih bagus mana nih animasinya, cuy. Ntar kita sistem. Nah, oke, okay. Nice, anjir, Tony, cuy, bawa-bawa palu. Kita coba skill 1 dulu ya. Wah, gila, muncrat 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 muncrat, ya. Keren juga ya, anjir, ada efek airnya gitu, cuy. Kita coba skill 2. Mampus, dilempar bola air, cuy, ya. Lempar bola air, langsung kita coba ultimate, cuy, ya. Kita coba lihat ultimate dari Stone ini kayak gimana sih, anjir. Gue lambatin dulu. Oke. Kayak gitu ya, cuy. Jadi animasinya tuh nggak ada animasi ultimate kayak bintang 5 ya, karena di bintang 4, cuy. Ya lumayan cukup bagus lah ya. Tapi gue nggak bakal ambil si Tony sih. Oke, nice. Sini kita udah selesai untuk si stacknya Tony. Dan di sini kita bisa dapat langsung ya tiket outfit 10, cuy. Wah, gila sih. Nice, nice, nice. Lumayan ya. Lumayan, cuy. Lanjut. Aduh, hampir seret gue. Lanjut, kita bakal coba di Nemo Pila di sini, cuy, ya. Kita gaskan. Oke, gua gila. Aku tidak sabar. Gua nggak sabar banget tuh, cuy. Lihat yang gede-gede di bawah tuh, ya kan. Anjir, anjir. Ini Nemo Pila kan. Oh, Nemo Pila ini desainnya itu dia megang payung. Payung terus sama kayak tamengnya itu, tameng apa ya? Ini gua masih belum tahu nih ya. Ah, bodo amat lah. Yang penting yang penting terbuka. Kita coba skill satunya. Set. Oke, skill satunya kayak gitu. Oke. Kayak gitu doang ya skill satunya, anjir. Kita coba skill duanya, cuy. Set. Oh, gitu ya. Lumayan bagus juga sih. Pokoknya temanya tema air lah itu, basah-basahan. Temanya basah-basahan, cuy. Kita coba ultimate. Set, set. Oh, ih. Oh, gila, tsunami, coy. Tsunami ya. Tsunami, anjir. Keren, keren, keren. Anjir, anjir. Tapi keren juga sih, lebih keren Nemo Pila, cuy, daripada si Tony tadi ya. Kalau menurut gua. Oh, kalau dilihat juga di sini bagus si Nemo Pila, anjir, cantik banget ya. Oke, dapat 10 lagi, total jadi 20 tiket outfit, cuy.
Lanjut, kita bakal coba ke Citose di sini ya. Lancip banget anjir. Citose lancip banget anjir. Ini bisa-bisa nih Citose. Oke, ini jarang banget yang ngambil outfitnya si Citose sih. Rata-rata tuh pada Hirin. Kita coba skill satunya. Sampai muncrat air ya. Kalau yang ini tuh nggak bisa ya, karena ini pasifnya cuy ya. Kita langsung coba ultimate-nya aja. Set, gila. Wah, muncrat tuh gitu ya. Nah, itu pasifnya ya. Pasifnya tuh dia ngeluarin kabut cuy tadi. Oke, kita skill satu lagi. Set. Oke. Skill satu lagi. Set. Oke, skill satu lagi. Set. Nice. Kayak gitu doang ya untuk si Citose cuy. Makanya gua enggak ngambil Citose. Lancip. Lancip banget anjir. Tanduknya lancip banget anjir. Gila sih. Oke, dapat 10 lagi, jadi total 30 tiket outfit cuy. Nah, lanjut yang di bawah cuy, yang gede-gede cuy. Kita coba dari yang mana dia tangting dulu. Yang kiri dulu lah tentunya cuy. Kita coba dari Maika dulu cuy. Kita coba lihat ya. Dari Maika. Wih, gila. Apa itu? Pedang kah? Pedangnya gede banget anjir. Oh iya, pedang cuy. Wah, makin keren aja ya. Kita coba skill satunya. Set. Oke. Wih. Kayak gitu doang ya. Skill satunya cuy. Oke. Kita langsung coba ultimate-nya. Set. Widi. Set. Anjir. Cuman ada efek-efek airnya doang cuy ya. Siap, gitu doang. Cerut. Oke. Skill satu lagi. Pasifnya itu ini ya. Pasif. Nggak aktif cuy. Oke, selesai untuk si Maika. Oke. Kita dapat 10 lagi, jadi total 40 ya. 40 tiket outfit kita sudah dapatkan cuy secara gratis. Lanjut, kita coba yang paling gede cuy di sini. Damage-nya ya. Bintangnya paling gede cuy, bintang 5. Si Hirin maksudnya. Damage lagi anjir. Kita coba skill satunya, lihat kayak gimana cuy. Cerut. Oh, biasa. Oh, dia biasa aja cuy. Gue pikir tuh keluar air gitu. Pas nembak keluar air. Cerot-cerot gitu. Kita skill 2. Oh, cuma warnanya doang berubah cuy. Jadi biru terus ada kayak gelembung-gelembung ke atas gitu cuy ya. Oke. Kita coba skill 1 lagi, lihat ya. Oh, ada efek airnya cuy. Ada efek airnya cuy. Kalau kalian lihat baik-baik tuh ada efek air pas kena musuhnya cuy. Ini ya, gua coba lagi nih ya. Tuh, ada efek airnya cuy ya. Nggak tahu air apa itu. Kita langsung coba ultimate-nya. Lihat sama-sama. Oh. Apaan anjir, kaget gua. Kaget gua anjir. Kupikir apaan, gede banget, kaget gua. Enggak taunya payung ya kegedean anjir. Kita coba clearin lagi. Skill 1 terus. Oke. Okay. Tapi ini untuk sekelas bintang 5 sih animasinya bagus ya. Gua pikir tuh bintang 4 lainnya tuh bakal ada animasi kayak si Hirinnya juga cuy. Nggak taunya nggak ada ya. Gue pikir tuh bakalan ada. Taunya nggak ada. Harusnya sih kalau bisa sih ada ya. Sama kayak Alice. Alice itu kan ada animasinya kan. Kenapa kalau misalkan Summer yang ini tuh pada nggak ada animasinya bintang 4 cuy.
ya sangat disayangkan sekali cuy ya, menurut gue cuy ya. Harusnya sih bisa ada animasi kayak si Hirin cuy itu. Oke, kita sudah menyelesaikan semua stack-nya cuy yang ada di event summer-nya. Lanjut kita bakal beli outfit-nya di sini karena udah ada 139 tiket outfit-nya ya. Jadi gue di sini sebenarnya pengen beli Hirin ya, cuman karena gue nggak ada karakternya, jadi gue pilih yang lain aja ya di sini. Tapi serius sih sebenarnya, serius, cuman nggak ada ininya juga cuy, nggak ada efek animasi skill ya. Oke. Gue kayaknya beli si ini ya, Maika aja di sini. Kita bakal beli Maika yang ini karena ada dua ya Maikanya cuy. Ini yang tertutup, ini yang terbuka cuy, anjir. Kita langsung gaskan beli Maika aja cuy di sini ya. Karena gue udah ada Maikanya sih. Oke. Apaan tuh? Nah, harusnya sih animasinya kayak gini ya, animasi ultimate-nya cuy. Wow. Oke, kita sudah mendapatkan Maika cuy ya. Langsung kita pakein ke Maikanya. Klik. Oke, nice banget. Tersisa 11 tiket outfit cuy. Oke, kita coba lihat dulu Maikanya di sini. Nah, ini dia. Sudah diganti ya. Wow. GGG mang. Kalau misalkan gua coba lagi nggak bisa ya. Ya, di sini jadi intinya gua udah beli cuy ya. Untuk si Maika ini cuy. Sampai bahasa anjir. Astagfirullah. Stay halal brother. Anjir. Oke deh teman-teman semua, jadi kayak cukup sampai sini dulu cuy untuk video kali ini cuy ya. Yang dimana di sini gua sudah menyelesaikan event summer ya. Dan juga mendapatkan 50 tiket outfit secara gratis. Langsung gue beliin ke Maika cuy ya. Kalau kalian beli siapa aja nih, langsung komen di bawah, apakah Hirin, Maika, atau Chitose. Langsung komen aja di bawah cuy ya, kalian beli siapa cuy. Oke, jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe cuy ya. Gue Nandul pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.